hadiah. Dapat hadiah. Cucu. Masya Allah. Dari Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di video kali ini, alhamdulillah Sahabat Salam kedatangan para sahabat-sahabat di semua di kediamannya saya, yaitu di Syarafi ya. Yang pertama ada Asma Family. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya subscriber dari Sahabat Salam? Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Iqbal, halo. Halo katanya Om. Bye-bye Iqbal. Ini ada Kiki. Assalamualaikum. Jangan lupa. Oke, makasih. Dan tentunya ada Ustadz Basir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Makasih ya atas hadirnya ya. Siap. Oke, dan tentunya ada Ustadz Khairul Azam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Udah lama sekali ya kita nggak kolaborasi. Sombong banget ini soalnya sahabat. Saya mau ngajak ketemu aja susah, tapi sekalinya nggak diundang datang ke kamar guys. Astagfirullahaladzim. Allah. Repot guys, saya barusan lagi di jalan dipaksa buruan, kalau nggak cepet-cepet datang makanannya habis kan. Iya. Diancam begitu ya udah buru-buru saya. Tapi alhamdulillah ya bisa silaturahmi hari ini ya. Ada waktu lenggang ya. Iya. Ada kesibukan apa ini untuk bulan-bulan ini? Kesibukan kita tetap ya setiap hari masih tetap ngurusin teman-teman kita yang pengen pulang, tetap ngurus tiket, itu aja kesibukan kita setiap hari. Alhamdulillah bermanfaat banget untuk para calon apa para TKW yang mau pulang ya. Alhamdulillah. Tentunya ini ada Bang Zain juga. Ya, kenyang lah. Kenyang. Oh ini tuan rumahnya yang masak barusan nih. Ya, karena kita baru saja selesai masak ya, makan-makan ya, Masya Allah. Makanannya enak banget, sumpah. Sederhana tapi nampol di lidah. Iya, itu khas Indonesia banget ya kita ya. Bikin masakan. Sambelnya itu loh. Belado banget ya. Menggelegar di tenggorokan. Tapi lapar bener ya? Ya emang sengaja oh. Karena Sahabat Salam kan udah ngomong dari sore. Katanya habis maghrib jangan kemana-mana ya. Aduh, nih kebetulan ada Dedek Najwa juga. Halo, nangis. Kenapa? Aduh, Dedek Najwa. Kenapa nangis, Nak? Enggak mau. Kenapa, yuk? Mau diduduk. Oh, hei. Assalamualaikum. Duh, kasihan. Kenapa nangis? Pengen kamera diambil. Udah kenal kamera mungkin. Ini mah anak YouTuber pasti kenal ke kamera terus ini. Ambil. Ini para sahabat-sahabat yang belum kenal, mungkin ada sebagian para subscribernya Sahabat Salam yang belum kenal. Beliau ini adalah anak dari Sahabat Kacong yang sekarang lagi ada masalah ya. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk Sahabat Kacong dan juga Hisham, mudah-mudahan bisa secepatnya selesai dan mudah-mudahan bisa secepatnya keluar dan bisa berkumpul bersama keluarga dan anak tercintanya. Masya Allah, aduh, udah kangen babah ya, kangen ya. Masya Allah tuh, karena kebetulan kita baru saja selesai makan malam ya di sini ya Kasma ya. Iya. Dan ini masih banyak sisa-sisa apa? Bukan sisa sih. Sisa habis iya, makan ini tadi. Belum dimakan karena ya, ini... Kasma menyiapin itu dua panci ya loh. Dan ini ayam dagingnya juga sahabat, ada ayam dan juga ada ikan. Aduh ya Allah kasihan Dedek. Mana Baba? Baba mana? Nanti bentar lagi pulang. Mana itu Baba? Babanya. Oh, babanya. Itu babanya Iqbal itu. Oh, bukan. Itu babanya Iqbal. Noleh itu Bal. Tuh langsung noleh dibilang babahnya Bal. Iya, itu babanya kena. Udah noleh ini ngerti. Oh, udah ngerti ya. Umur berapa sekarang ini? 6 jalan ya. 6 bulan jalan. Ayo kirain babahnya mungkin yuk dia mau ke sini yuk. Iya. Aduh. Udah kuat enggak lehernya ini? Iya, udah. Oh, kalau 6 bulan kuat ya. Soalnya saya belum punya anak. Oh. Udah. Udah kuat megangnya. Itu tuh. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan Baba
Najwa cepat selesai urusannya, cepat pulang biar kumpul sama Najwa ya. Udah kangen ya sama Baba ya. Kita doakan ya sahabat, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya dan bisa kembali bersama istri dan anak tercintanya. Mudah-mudahan apapun itu, mudah-mudahan yang terbaik dari pemerintah Arab Saudi. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Aduh kenapa Dede? Di mana jerakannya? Mana itunya? Sedotannya mana, Ayu? Enggak tahu kemana. Mana sedotannya? Di sampingan. Oh ini nih. Ah, dapat hadiah. Hey, masya Allah. Dapat hadiah. Lucu. Masya Allah. Dari Om Khairul Azam. Makasih ya. Mira. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih banyak. Amin. Ya Om ya. Sukses selalu untuk usahanya dan bisnisnya ya. Amin. Najwa doain yang terbaik. Makasih. Amin katanya Iqbal. Najwa beli susu ya. Beli susu. Beli cucu untuk beli susu. Beli cucu katanya. Gimana tanggapan Kang Azam sendiri ini? Ya pokoknya emang dari awal saya emang kan yang dipikirkan saya itu ya selain sahabat Acong yang dipikirkan ya anak dan istrinya. Anak. Betul. Kan saya bilang dari awal. Kok tega banget sih yang ngelaporin. Mereka apa nggak lihat tuh dia punya anak sama istri kayak gitu. Apalagi anak dia, iya, anaknya seperti ini sekarang beliau nggak kerja, cuman ngandalin dari teman-teman beliau kayak gitu kan, kasihan. Mau kerja juga bukan nggak mau kerja, cuman anaknya mau dititipin sama siapa? Siapa yang mau megang gitu? Nitip pun orang sekarang minta berapa per hari? Gitu. Iya betul. Ditinggal kerja buat nitip paling cuma habis buat digas yang ngasih yang ngasuh kan? Iya benar banget. Kecuali punya saudara kalau di Arab Saudi. Kalau sudah besar mungkin bisa ke teman-temannya yang tetangga. Awas jangan dimakan itu. Tapi enggak. Ini kan masih namanya juga bayi. Butuh kasih sayang dari orang tua gitu di situasi seperti ini. Ya pokoknya buat sahabat-sahabat semua minta doanya deh, pokoknya setiap selesai sholat minta doanya teman-teman yang cinta sama sahabat Acong sama karena Isha. Banyak banget ya, bener-bener nggak ya, bukan cuma ke salam, ke saya DM WA mana-mana, bahkan di Instagram dan di Facebook itu banyak yang nanya Hisham, Kacong, Asanam dimakan bebasnya gitu loh. Kita juga nggak tahu, nggak punya akses, tapi kata istrinya udah ada komunikasi. Mau dimakan itu duitnya. Mana duitnya? Kamera jalan terus. Dia pengen tidur. Dan saya memang dari awal nggak terlalu tahu dalam hal ini. Mana susunya? Ah ini susunya. Kasih susu mungkin mau. Sia. Ini nangis ya Allah. Ini sahabat nangis ya Allah. Kenapa? Yuk. Mau diginiin, diperdiriin. Oh. Tuh. Dia capek kayaknya sih. Kan mau begini. Yuk. Ngantuk kali, Mbak, pengen tidur. Enggak, mungkin karena banyak teman gitu, apa enggak mau yang ngambilin. Dede, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan saya nyapunya datang. Oh, Dede. Iya. Gimana? Kok nangis? Tuh teman-temannya tuh, abangnya pada main. Aduh, kasihan. Gimana nih tanggapannya barusan? Ya kasihan aja sih. Dia kondisi mereka sekarang, dari kemarin kan saya enggak pernah lihat langsung kan. Iya. Yeah. Sekarang alhamdulillah bisa lihat langsung dan mendengar cerita langsung dari istrinya, kalau nggak kerja dan cuma ngandalin pemberian dari teman-teman semua ya miris banget gitu loh. Semoga kita nanti bisa jadikan jalan keluar lah gimana baiknya. Betul, karena ya kayaknya walaupun misalnya kita mau ngasih kerjaan tapi kasihan juga sama anaknya ya, kan benar-benar. Situasi apa kondisi seperti ini kan siapa yang mau jaga? Iya siapa yang mau jaga gitu. Kalaupun dititip ke orang di Arab Saudi itu harus bayar juga kan gitu. Kalau pekerjaan mungkin Kak Asma pasti banyak kerjaan ya. Kalau kerjaan bisa bantu sih ada, ya. Kan masih mikir anaknya. Iya. Siapa yang mau pegang? Kalo betul. Saya kan jam-jaman tapi ada madam, cuman kan iya. Saya kalau Kak Asma sering minta 3-2 gitu bisa ngajak kan beliau gitu. Tapi melihat anaknya ya kita mikir-mikir. Sudah gede kayak gini kan bisa di main di rumah sama gitu. Anak saya, ayo, Pak, kerja bareng saya. Gitu. Iya, masyaallah. Sekiranya tanggapan kan kolam. Enggak, doa yang terbaik. Hah? Doa ya pokoknya saya minta doanya yang terbaik, Om. Amin.
Ya pokoknya kita doakan saja teman-teman para subscriber Sahabat Salam, kita doakan sama-sama semoga Sahabat Acong segera selesai masalahnya. Amin. Kalau emang dipulangkan nanti ya semoga segera dipulangkan, kalau emang dibebaskan ya semoga segera dibebaskan. Pokoknya intinya masalah ini cepat selesai lah gitu. Amin, amin. Dan kita juga pengen tahu apakah dia dideportasi atau tidak. Kalau seumpamanya pun dideportasi, kita nanti minta usahakan istri dan anaknya ini kita pulangkan juga gitu. Ya karena permintaan juga dari istrinya, ya. Bukan kita gitu, tapi ya. Permintaan dari istrinya pengen harus kumpul, gitu. Memang harus kalau kayak gitu, di sini juga percuma gitu loh. Iya. Kenapa di sini nggak ada yang menafkahi? Iya. Karena dengan status yang masih punya anak kecil iya. Gitu ya. Seandainya beliau nggak punya anak nggak apa-apa, masih bebas kerja. Iya. Hey Najwa, Najwa, Najwa. Hey, hey. Assalamualaikum. Najwa, assalamualaikum. Akhirnya ditunggu-tunggu datang juga nih Kang Abo. Gimana kabarnya? Dua kali datangnya. Iya, kan saya sengaja memang saya nunggu untuk ini posisi saya pas ini enggak gelap ini saya. Enggak. Memang dari dulu gelap juga. Tapi bagus kok. Gimana kabarnya Kang Abo? Sehat. Alhamdulillah. Dari tadi ada kesibukan ya. Ya, nama juga tinggal di negara orang pastinya ada kesibukan tugas gitu ya. Alhamdulillah. 12 malam insyaallah hari ini. Oh, masyaallah. Mudah-mudahan lancar lah usahanya. Amin. Amin. Ini kalau boleh tahu nih apa? Kegiatannya masih sama? Sama sih. Oh iya, alhamdulillah ya. Lancar ya. Iya, kalau kemakan sering keluar kota atau sekarang sini aja. Lapar? Kok tahu? Ini dan kebetulan nih alhamdulillah hari ini sebelum Kang Abu makan nih kita alhamdulillah bisa silaturahmi bersama ya. Para vlogger bersama. Oh tadi saya gerebut kamar orang. Satu pun tahu nggak? Tunggu videonya nanti. Kang Hirul Azam bawa belagu dari depan bawa kamera saya tutup langsung. Nggak ada video jadi saya itu nggak boleh bikin video katanya. Nggak apa-apa yang ya udahlah saya ikhlaskan lah. Tapi alhamdulillah ya. Hari ini. Kedatangan teman-teman walaupun tempatnya dibilang tempat kumuh kecil tapi alhamdulillah sih teman-teman masih bisa suka tinggal di sini. Iya bisa silaturahmi. Jangan salah di luarnya besar ini. Masak-masak doang. Tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan silaturahmi terus berlanjut dan jangan lupa lah sering-sering main ke sini karena saya sudah punya rumah sendiri. Saya tadi disuruh main kok suruh bayar. Satu hari kan mau nginep harus bayar. Ini sebelum saya lanjut, Kang Abu makan ini tanggapannya gimana nih tentang Sahabat Acong nih? Karena ya alhamdulillah hari ini juga saya bersama Dedek Najwa gitu. Sengaja sih saya ngundang beliau karena biar kumpul gitu, karena ada Asma juga gitu. Harapan saya adalah mudah-mudahan ada yang benar-benar bisa ngebantu ya. Warga pribumi Arab ataupun yang ini dari luar juga mudah-mudahan terutama warga kita. Betul. Yang bisa ngebantu ya. Iya. Yeah. Saya selalu mendoakan bagi Sahabat Kacong, sahabat kita juga sama dan pernah ini ngobrol bareng, pernah tinggal bareng juga. Mudah-mudahan beliau bisa dibebaskan. Kalau memang mau dideportasi, mudah-mudahan secepatnya. Betul. Kasihan juga anaknya, Najwa pasti walaupun masih kecil pasti ada rasa kangen. Iya. Mengerti ya pastinya juga. Dan mudah-mudahan ini ya. Prosesnya tidak terlalu lama di betul rumah. Sudah 2 bulan ya hampir ya ya Kak. Sudah hampir 2 bulan ya. Soalnya katanya dari umur 4 bulan Dedi Najwa dan sekarang udah umur 6 bulan. Berarti udah. Iya. Sebetulnya sih kok apa ya? Iya, kasihan pasti ya, apalagi jauh dari abah Dedi Najwa sendiri sedangkan istrinya mau kerja juga bingung, bukan enggak ada kerjaan, cuman karena dengan statusnya Dedi Najwa kan nggak bisa ditinggal karena masih terlalu kecil lah, masih bayi gitu ya. Kalau sudah mungkin sudah umur 3-4 tahun bisa ditinggal kerja mungkin ya. Dititipkan. Iya, betul. Itu tadi kalau misalnya dengan umur seperti itu ditinggal kerja, tentunya kalau misalnya dititipkan dengan bayar gitu, hasil kerjanya cukup untuk bayar ngasuh gitu ya. Jadi ya benar banget. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang dermawan bisa membantu. Ya. Betul ya. Nanti ke rekening Sahabat Salam bisa langsung. Bisa langsung ke kakak Najwa ya, ke Kak Najwa. Donasi, ya.
yang mau donasi, yang mau bantu lah istilahnya, karena bukan nggak mau kerja, diingat sekali lagi bukan nggak mau kerja, tetapi memang statusnya ngasuh anaknya yang masih belita dan pastinya membutuhkan kasih sayang dari orang tua, apalagi nggak ada babahnya gitu. Ya mudah-mudahan lah ada keajaiban, dan mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi mudah-mudahan yang terbaik ya. Benar. Amin amin. Ya udah lanjut Kang Abuy kalau langsung aja. Masih masih. Kasih yang dia kurang ini nganterin orang. Biar makan dulu. Biar makan dulu. Ayo makan dulu. Loh, kok saya sendirian? Kan tadi sudah nih. Ikannya enggak ada. Ini bukan diambil ya, bukan di ini. Cuman apa pakai itu? Ini, ya. Apa namanya itu? Ini jangan ini ya. Itu bit. Bukan dicobi apa nam pakai sarangan itu iya, ketika ditarik gitu. Ini malah enggak ada yang makan satupun nih. Enggak mau ini yang. Maunya yang kecil-kecil. Yang kecil habis. Tuh, ayo. Coba ayamnya ini. Nah, sekarang sama Dedek Najwa. Wih. Megang telinganya terus itu. Iya. Kayaknya dikirim babanya tuh. Megang telinganya. Sehat-sehat selalu ya. Biar cepat kumpul sama baba. Aduh, karena sayangnya, Itu babanya lagi tidur. Insyaallah. Itu babanya lagi tidur. Iya. Asma family. Ki, awas Ki kesana dulu. Kesanaan kamu. Nah, Ki, biar duduk sini, biar masuk kamera. Saya tanda di sudah, saya lanjut aja dulu, nanti kalau ada sisa saya makan lagi. Dedek saya nih, I love banget. Pingin pingin di sininya. Iya, coba ini. Iya. Tuh kan seneng itu salam. Sini. Pingin di sini. Iya. Tuh. Doain ya sahabat, mudah-mudahan sahabat kita, sahabat Kacong cepat kelar urusannya, cepat bebas dan secepatnya bisa kumpul bersama keluarga-keluarga dan anak tercintanya. Amin. Pokoknya doain untuk sahabat kita, sahabat Kacong, mudah-mudahan salah satu doa dari sahabat-sahabat semua diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan satu kebaikan dari sahabat mudah-mudahan Allah balas dengan 1000 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nih dan jaya, bye bye. Jangan lupa ya doain baba ya. Karena dia kan baba ya. Oke sahabat, kita tutup dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai. Mudah-mudahan oleh Allah semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan cepatnya bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin. Sekian dari sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alah. Ini mana?